aku Amara Maropu sebagai Andin. Dan saya Arya Saloka sebagai Aldebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys, apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Mak Kepo. Kali ini kembali lagi bersama Mak Kepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Mak Kepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis nggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Mak Kepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Mak Kepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selam. Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta kembali jadi sorotan. Kali ini, satu kesalahan kru membuat akting lawan main Amanda Manopo itu amburadul. Penyebabnya, pada momen sedih di sinetron Ikatan Cinta, suami Putri N yang memerankan Aldebaran malah terpergok menahan tawa. Diketahui, sinetron Ikatan Cinta akhir-akhir ini harus kehilangan sosok salah satu pemainnya yakni Oka Antara. Ya, pemeran Irfan di sinetron Ikatan Cinta harus dibuat meninggal karena ia akan mendapatkan proyek baru di luar Ikatan Cinta. Oka Antara akan memainkan series baru yang berjudul Turut Berduka Cita bersama Luna Maya. Tak ayal kepergian Oka Antara dari Ikatan Cinta ini membuat para penggemarnya sedih. Dan beberapa adegan di sinetron Ikatan Cinta pun masih dipenuhi rasa haru. Apalagi Jessica yang diperankan Larasati Nugroho ini sampai membuat matanya bengkak untuk terlihat totalitas dalam aktingnya saat kepergian Irfan, ayahnya di Ikatan Cinta. Namun ada hal yang menarik dalam adegan Jessica menangis, yakni reaksi Arya Saloka alias Aldebaran kepergok menahan tawa saat Jessica menangis di depan jenazah Irfan. Usut punya usut, Arya Saloka yang tak ingin para penonton salah paham. Arya Saloka pun menjelaskan alasan dibalik dirinya tertawa saat Jessica menangis. Hal ini diungkapkannya di laman Instagram pribadinya Arya Saloka. Ia mengatakan kalau pihak editor video lupa memotong adegan tersebut. Satu kesalahan itu membuat akting Arya Saloka tak maksimal. Di sana saya ketawa karena Randy yang diperankan Iqbal Fauzi kepeleset saat bicara, yang harusnya, sabar Bel, jadi, sabar Bel, Randy-nya kepeletot jadi cadel karena mungkin ada nama Bella, jadi saya nahan ketawa di sana, maaf ya, kata Arya Saloka. Apalagi itu kejar jam tayang yang siangnya harus selesai, kata Arya. Bukan malah menghujat, warganet malah merasa terhibur dengan ekspresi Aldebaran yang menahan tawanya. Wakakakak gak papa masal lucu kok tapi. Oh gara-gara Randy jadi cadel. Sinetron dibintangi Amanda Manopo dan Arya Saloka sebagai Andin dan Al memang selalu sukses menarik perhatian masyarakat.
Selain kisah cinta Andin dan Al, sosok Reina juga cukup menjadi perhatian dan bikin jalan cerita drama streaming ini makin menarik. Reina merupakan anak Andin dan Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Bocah imut ini kerap menjadi sorotan karena aktingnya yang mumpuni. Dirinya selalu tampil profesional. Paling menarik perhatian, saat dirinya akting menangis, benar-benar terlihat natural. Di balik kesuksesan aktingnya, para kru harus memutar otak saat mood sang artis cilik sedang tak baik. Dan tak disangka lagi, ternyata trik untuk mengembalikan mood Reina menjadi mudah menangis sangatlah mudah. Oke guys, sebelum mau pamit undur diri, sekali lagi Mak Kepo mau mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Mak Kepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mas selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, mau pamit undur diri dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.